Oke bro, kawan-kawan semua, kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara membersihkan filter Vulpum atau Pampersnya pada motor Honda CBR150 yang oh ya bro ya. Bagaimana yang Anda ketahui bahwa filter Vulpum yang jenis CB150 yang lama ini adalah beda dengan full pump lain-lainnya ya bro ya. Full pump lainnya ya, kalau yang motor-motor lainnya itu full pampersnya atau filter full pumpnya itu berada di dalam ya, berada di dalam tangki atau menyatu dengan full pump. Nah ini enggak bro, kalau CB150 oh ini filter full pumpnya di luar ya bro ya. Nah jadi ini filter full pumpnya ini, jadi kalau filter full pumpnya ini kotor, motor itu biasanya nyendat-nyendat ya bro ya, atau mungkin filternya itu kotor atau ada airnya. Oke, jadi kita kalau membersihkan cukup dari luar saja atau kalian ganti juga bisa. Ini filter full pumpnya yang di sini ini di luar ya, sangat beda sekali sama yang lainnya. Oke, lanjutnya kita lepas saja. Ini ada pengancing. Nah, ini cukup kita lepas ya. Cukup kita lepas. Kita geser, lanjut. Kita ini kita lepas untuk filter full pump-nya. Nah. Oke, ini kita semprot ya, Bro ya. Nah, jadi begini, jadi alurnya ini dari yang ini dari tangki, dari tangki ini masuk filter lalu dimasukkan lagi ke full pump, baru dipompa keluar dari selang menuju injektor ya bro ya. Jadi sirkulasinya begitu, jadi mengambil minyak bensinnya dari sini, lanjut masuk ke filter, dipompa lagi ke dalam, dipompa lagi ke dalam lewat full pump, dikeluarkan ke selang ini, begitu ya bro ya. Jadi ini arahnya ke sini ya, ini ke sini. Jadi kita semprotnya dari arah sini, kita semprot ke sana ya bro ya. Nah ini kita, bersihkan. Nah begini. Ini dalamnya ini isinya seperti kertas itu ya bro ya, seperti filter filter udara, seperti filter udara isinya. Nah kotor banget ya, kotor banget tadi. Kita tak isi lagi dengan bensin, tak isi lagi. Setelah terisi kita goyang-goyang. Nah kotor ya bro ya. Nah kotor banget ya, kotor banget. Nah iya kan kotor. Kita isi lagi biar jelas. Ini saya taruh sini biar kalian lihat kalau kotor. Nah oke, kotor banget kan, kotor. Nah, sangat kotor. Oke, kita semprot lagi. Nah kotor ya, kotor banget. Jadi nah, arahnya sini kita balikin ke sana ya, kotorannya kita balikin ke sana, ke arahnya, ke arah input, ke arah input ya bro. Kita bersihkan lagi. Kita kocok-kocok, kita kasih minyak bensin sampai bersih ya bro ya, sampai bersih. Nah ini masih kotor banget ya. Nah ini masih kotor banget. Nah masih kotor. Jadi kalau bensin bersih ini begini, ini kalau bersih, nah ini bersih kan. Nah ini bersih.
ya, tadi kan kotor banget. Kita isi lagi. Nah, kotor ya, bro. Sangat kotor. Nah, kotor banget. Kita semprot lagi. Sampai bersih ya, bro. Sampai bersih. Biar lancar. Oke, kita cek lagi. Nah, ini udah agak mendingan. Udah agak mendingan ya ini. Oke, semprot lagi. Oke, udah bersih ya, bro. Kita sekali lagi coba. Udah agak bersih ya. Oke. Tinggal kita pasang kembali saja. Nah, pasti motornya enak, enggak ndut-ndutan, enggak berebut-berebut lagi ya, bro ya. Oke. Kita pasangnya begini. Nah, tinggal kita ngancing.